Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bray. Jam 5 pas, Bray. Di kilometer 113,9 saya nih. Saya kemarin kan, bukan kemarin sih, tepatnya minggu kemarin, hunting di sini untuk melihat momen papasan Gopar 44 dan Gopar 7001A. Nah, tepatnya di sini kan saya di video sebelumnya. Yang belum nonton videonya silahkan nonton videonya dulu, Bray. Ada di deskripsi linknya. Nah, jadi pas saya hunting di sini, ternyata papasannya di ujung sebelah sana, Bray. Di poin 7 sepertinya atau poin 6. Nah, di ujung sebelah sini nih, ini tangan saya. Nah, di ujung sini. Wah, jadi ngeblur. Ada ujung sebelah sana. Sekarang saya mau ke arah sana, Bray. Nah, nanti KA 7001-nya kan datang dari arah sana, dari arah stasiun Sukatani. Kemudian KA Gopar 44 Excellent-nya dari arah sana. Ternyata KA 7001A lebih datang duluan, sekitar lebih cepat 5 detikan. Nah, sekarang saya akan trekking sebentar. Nanti di sini ada dua jembatan, Bray. Aduh, pilih jembatan yang mana, Bray? Coba. Nah, ini jembatan bantalan rel. Jembatan besi yang sebelah kanannya, Bray. Nah, yang di sebelah kiri ini jembatan beton. Kira-kira saya harus pilih jembatan yang sebelah mana untuk melintasinya, Bray? Kanan atau kiri? Karena saya orangnya pemberani, Bray, jadi kalau jembatan ini ya gampang sepertinya. Jadi saya akan melintasi jembatan yang ini saja. Karena saya takut ada yang mudah, Bray, ngapain ini? Jembatan yang sebelah sana. Wah, kan sambil pegang HP, kleset kan lumayan. Ngejeblos ke bawah sini. Nah, oke, Bray. Jam 5 lebih 5 menit karena KA-nya melintas di petak ini di spot tempat saya hunting sekitar jam 5 lebih 15 menit. Kurang lebih 10 menitan lagi. Jadi saya harus lebih cepat tracking ya ke arah kilometer 113,6 sepertinya ya di ujung sana. Oh ya. Ini kalau mau otobray berada di petak Ciganea Sukatani, wilayah Daop 2 Bandung. Ini suasananya atau lokasinya dipenuhi dengan pepohonan, tebing-tebing yang sangat tinggi. Nah, kalau Jumat kemarin, nah kenapa saya setiap hari Jumat kesininya, Bray? Karena KA-44-nya berdinas hanya hari Jumat saja. Kalau KA-7001A Gopar itu setiap hari melintas keberangkatan Kircon tujuan akhir Gambir. Nah, untuk KA-44 kan keberangkatan Gambir tujuan akhir Bandung itu hanya hari Jumat saja. Makanya saya mengejar momennya di hari Jumat. Ya, sekarang hari Jumat. Nah, di Jumat kemarin, Jumat minggu kemarin, nggak seperti yang bayar lihat tadi di videonya, hanya selisih 5 detik. Ekornya dan kepalanya ada di kilometer 113,6. Ini seram loh, Bray. Kalau misalkan posisinya hujan, gelap, baraya pasti kalau yang nonton video sebelumnya itu pas momennya pas lagi gerimis. Itu sebelumnya hujan lumayan besar itu. Tapi saya memberanikan kesini karena ingin mendapatkan momen itu tadi, papasan. Sebenarnya saya kesini sudah ketujuh kalinya untuk mengejar momen papasan itu, tapi berulang kali saya dikerjain sama keretanya. Nah, saya sekarang tinggal cari posisi hunting saja. Saya berjalan tidak di atas rel ya, masih di batu balasnya. Mudah-mudahan aman.
Kalau hunting di sana kan bagus, letter S double kanan kiri, kanan letter S, kirinya juga kurva S. Nah, kalau di sini posisinya sebelah mana ya? Yang bagus. Apa di sini? Nah, di sini tepatnya, Bray. Nah, di sana kan ujung jembatan. Nah, di sini nih. Sepertinya saya harus mencari posisi. Posisi yang pas itu kalau misalkan betul papasan. Nah, di sini ajalah. Saya sudah berada di posisi ini, Brian, naik ke atas. Nah, itu dia KA7001A-nya. Di sini pemandangannya bagus, Bray. Wah, ternyata di sini ada sawah juga ya. Ada gunung ini kalau terang terlihat nih, gunung yang ada di Pelerit ini, Gunung Cupu. Oke, Bray. Saya apruk-aprukan seperti ini. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum fil alamin. Takut ada ular. Ada kamarang juga. Rekan saya pernah digemburang sama tawon soalnya di sini. Jadi saya harus hati-hati nih. Nah, akhirnya perburuan saya kali ini membuahkan hasil. Papasan juga di kilometer 113. Tapi sebelum pulang, saya mau meneruskan perjalanan ke arah sana dulu, Bray. Di sana ada mata air. Jadi kurang afdol lah kalau misalkan tidak cuci muka sebentar. Ada di poin 5, 113.5. Untuk papasan mukanya sepertinya di 113.4 di sebelah sana. Yang tertangkap kamera papasan pertengahan K44 di tengah-tengah rangkaian Gopar 7001A. Bray, jangan bosan-bosan nonton channel saya, Bray. Saya akan menayangkan hasil-hasil buruan yang menarik di spot-spot yang berbeda pastinya. Nah, ini dia mata airnya, Bray. Kalau kata bahasa Sundanya, cai nyusu ini tuh. Ini ada ini apa? Kemarin-kemarin saya kesini tidak ada tulisan, sekarang ada tulisannya. Sarana dan prasarana air bersih. Nah, dilestarikan ya, betul sekali harus dilestarikan ini. Tidak boleh dirubah-rubah lagi. Nah, bisa dilihat, Bray. Thank you.
lokasi batuan, tapi kurang lebih 10 menitan lagi juga akan melintas. Tapi untuk KA lokal Cibatuan 458 tidak akan saya masukkan ke dalam konten yang ini, bray. Jadi terpaksa saya akhiri hunting saya hari ini, spesial perburuan KA Argo Parahyangan 44 Excellent dan Argo Parahyangan 7001A. Terima kasih bray yang sudah nonton hunting saya sampai selesai. Semoga baraya semua sehat-sehat. Salam sepur untuk rekan-rekan yang sering berkomentar untuk daob 1, daob 2, daob 3 sampai dengan daob 9. Dan untuk semuanya umumnya, terima kasih yang sudah mendukung support channel Baraya Kanjaman. Yang belum silahkan klik subscribe. Semoga kalian semua sehat-sehat. Salam satu sepur. Wassalamualaikum.